Naas, bagi Muhammad Yusuf Saifullah, warga Gang Awi Wulung, Bandung yang tewas di Jalan Raya Sukaraja, Kabupaten Sukabumi akibat terlindas roda truk tronton. Peristiwa ini terjadi ketika korban hendak pulang menuju Bandung. Korban yang mengendarai sepeda motor berplat nomor D4174KS mencoba untuk mendahului truk tronton yang ada di depannya, yang saat itu dikemudikan oleh Ade Sulaiman. Kondisi jalan yang menyempit di Jalan Sukaraja, Desa Selah Awi membuat kondisi motor yang hendak mendahului tersebut menjadi oleng dan menyenggol badan truk hingga akhirnya membuat korban terjatuh dan terlindas roda truk. Korban pun tewas di tempat kejadian. Enggak kelindas, cuma orangnya doang yang kelindas. Kelindas ya? Iya. Ya, itu dari arah mana? Dari arah atas? Sama, atau? Dari arah bawah semua. Dari arah bawah ya? Iya. Itu motor apa melambung atau gimana? Melambung. Melambung ya? Iya. Semuanya melambung. Nyalip. Iya. Dikasih nyalip sama mobil besar. Iya. Nyalip, motor nyalip gili-gili, jatuh. Abang lihat nggak waktu korban jatuh? Enggak. Cuman udah ke indas ya, gitu. Cuman motor jatuh nyalip kiri-kiri gitu. Peristiwa mengenaskan di Jalan Raya Sukaraja, Kabupaten Sukabumi ini memang kerap terjadi akibat banyaknya truk-truk yang bermuatan besar yang sering berlalu lalang di jalur ini. Dari Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Iqbal Bakar melaporkan untuk Dinamika.